warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, pasti untung. Nah, di sini saya sudah bersama dengan Bapak Ragil. Bapak Ragil ini merupakan pengguna dari produk Alga Series, betul ya, Bapak? Betul. Bapak Ragil ini merupakan pengguna dari Alga Tea dan Alga Gold. Oke, langsung saja kita dengar ceritanya. Kira-kira apa Pak dampaknya sebelum memakai produk kami ini dan sesudah? Monggo cerita dulu sebelumnya bagaimana? Kan dulu itu Pak, saya kan cek gula darah kan. Gulanya kan dulu tinggi sekitar 350. 350. Dan dulu sempat agak kaget itu. Iya. Setelah itu saya itu ketemu sama Mas Saiful. Iya, lalu? Ya, lalu diajak ikut apa itu? Seminar di mana? Jatim Expo atau mana lupa saya itu. Lalu? Di itu apa? Giant. Nah, itu. Setelah itu apa saya ikut seminarnya kok yang dibahas tentang diabetes. Akhirnya saya itu Pak tertarik. Setelah saya nyoba tapi saya tidak begitu yakin. Lalu gitu. Tadi minum tidak gitu. Itu pemakaian minum atau tidaknya itu mulai dari bulan apa Pak? Kan dulu itu kalau nggak salah bulan 2 ya Pak saya itu apa? Itu bulan 2 itu saya pakai itu. Bulan 2 pada tahun? 2 tahun itu berapa ya? 2017 kalau nggak salah ya. 2017 itu saya minum itu. Cuma makanya tidak rutin. Gitu. Karena dalam hati itu masih ada keraguan. Saya kan bingung. Apa obat diabetes biasanya kan dipakai supaya pahit-pahit. Yalah. Kok ini kok nggak pahit gitu. Jadi produk dari Alga Series ini memang tidak ada rasa pahitnya sama sekali. Iya. Kan saya agak ragu dan bimbang gitu. Nah, terus setelah saya berkali-kali ikut apa acaranya Alga, saya baru tahu itu yang konsepnya. Ternyata ini ya sebenarnya dari lambung sebabnya gitu. Iya, baik. Dan memang saya dulu kan keluhan lambung, Mbak. Sering sendawa, lambung sering sakit itu dulu. Iya, lalu. Nah, setelah minum ini selama 1 bulan full, saya tidak pernah lagi sendawa. Jadi dalam 1 bulan itu pemakaiannya rutin setiap hari atau bagaimana? Satu hari dua kali. Ya. Konsumsi Alga Tea, Alga Gold atau? Awalnya Alga Tea-nya itu sekali, Gold-nya dua kali. Baik. Iya. Dan dulu itu Pak, kalau habis makan pagi itu, mata itu gelap itu. Seperti kelan, ngantuk? Iya, 5 menit langsung amblas, iya, ngantuk gitu. Jadi ya lalu? Kalau sekarang ini, kalau pagi pun makan ini banyak pun nggak ngantuk Mbak gitu. Kalau dulu itu sudah tidur itu misalnya saya kira tidurnya itu sudah 16 jam masih ngantuk. Baik, jadi ada perbaikan kualitas tidur ya. Jadi sebelum memakai produk ini dan sesudahnya. Kalau sekarang walaupun malah sampai jam 2 malam, jam 12 malam masih tetap kuat gitu saya. Bahkan tadi malam tidur cuma 2 jam gitu Pak. Soalnya jaga anak sakit. Iya, ada adik bayi ya. Jadi waktu dulu sebelum konsumsi ini kan gula darah sekitar 350. Untuk sekarang sudah pemakaian ini enggak gula darah kan dulu kan itu Mbak, karena saya tidak menjaga pola makan, minumnya juga tidak rutin, gula saya tinggi sekali, hampir 500 dulu itu. Hampir 500. Ya, dan itu sudah mata panas sekali itu. Gitu ya, panas mata itu. Setelah itu yang paling terasa itu kaki Pak. Jadi kaki sering merasa yang seperti apa Pak? Panas kaki itu. Baik. Kayak mau nangis gitu Pak. Dipijet tapi kayak di kayak di tulang gitu loh Pak sakitnya itu. Pokoknya itu tadi pokoknya dan jantung Pak. Sewak gitu sejak dulu itu. Ada sakit pada jantungnya juga ya pada saat gula darah. Mungkin ini Mbak, karena kan orang diabetes kan darah cenderung kental gitu Pak. Iya, lalu. Jadi dulu tuh panas sampai belakang gitu Pak dulu Pak. Jadi setelah minum saya minum agak gel Mbak, mulai dari keluhan sering kencing. Dulu kan BAB saya kan sehari sampai 8 kali dulu itu Mbak. Sehari sampai 8 kali. Bahkan 10 kali ya dulu itu. Baik. Memang sistem pencernaannya agak bermasalah gitu. Jadi ini sudah terbukti bahwa Bapak Ragil ini setelah mengonsumsi ini lebih mengontrol gula darahnya, lalu kemudian ada yang sebelumnya ada keluhan di kaki terasa panas dulu itu. Iya, keluhan di kaki dan mata itu yang paling terasa. Di mata pun sekarang
sekarang sudah mulai berkurang ya Pak? Iya, kalau dulu ini Mbak apa ya istilahnya? Pokoknya habis makan, sudah Pak, tidur. Iya, selain itu juga sekarang ada perbaikan kualitas tidur juga ya Pak? Dulu padahal sering ngantuk, sekarang sering juga ngantuk dulu, sering ngantuk, sering lelah. Oh iya, baik. Jadi sekarang staminanya sudah lebih terjaga ya Pak dengan konsumsi sekali, ini. Sekian wawancara dari saya Bapak, terima kasih sudah menggunakan perbedaan kami. Sama-sama Mbak. Iya, baik Bapak Ragil, terima kasih. Oke, salam sehat, pasti untung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.